Prediksi ranking BWF terbaru seusai turnamen Badminton Asia Championship 2023 rampung digelar hari ini Minggu 30 April 2023. Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Gregoria Mariska Tunjung diprediksi menembus top 10 ranking BWF pada pekan depan. Meski gagal menembus semifinal badminton Asia Championship 2023, Gregoria tetap mendapat poin yang membuat rankingnya naik. Sebelumnya, pebulu tangkis kelahiran Kelaten tersebut menempati ranking 12. Gregoria menjadi tunggal putri Indonesia pertama yang masuk ranking 10 besar dunia sejak tahun 2009. Saat melakoni tur Eropa beberapa waktu lalu, Gregoria juga bisa dikatakan tampil konsisten. Tercatat Gregoria berhasil menembus babak perempat final All England 2023. Lanjut ke Swiss Open 2023. Kekasih Mika Angelo itu sukses melaju sampai semifinal. Dan terakhir, Gregoria mampu menyabet gelar juara Spen Master 2023. Tentu, torehan mentereng Gregoria itu dapat membawa harapan besar bagi tunggal putri Indonesia. Dalam meraih prestasi di turnamen mendatang, mengingat sebelumnya performa tunggal putri Indonesia masih belum konsisten sejak berakhirnya era Susi Susanti. Namun kini situasi berubah dengan performa Gregoria yang mulai menanjak naik. Maka diharapkan catatan apik Gregoria tersebut bisa menjadi inspirasi dan diikuti oleh pebulu tangkis tunggal putri lainnya, seperti putri Kusuma Wardani dan Komang Ayu Cahya Dewi. Sekilas informasi ranking BWF selalu diperbarui setiap hari Selasa. Nantinya, hasil turnamen badminton yang berlangsung pada pekan sebelumnya akan masuk dalam perhitungan poin. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe dan klik lonceng ya.